Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syih Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini jadi viral satu lagi isu yang cukup menarik untuk kita berikan ulasan. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. Satu malam Nabi terbangun dari tempat tidur, dicari oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terlelap dalam tidur. Begitu saat dibangun, dilihat Rasulullah enggak ada. Dicari di dalam masjid, ternyata Nabi sedang salat, ditungguin sama Siti Aisyah. Setelah selesai salat, ya Rasulullah, kapan waktumu istirahat? Kasih Indonesia ya, tuh kapan-kapan. Apa jawaban Nabi Muhammad? Jika aku istirahat, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Bagaimana nasib umatku? Mati lagi ya. Jika aku terlelap tidur, bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah sehingga aku melihat engkau banyak di dalam gerakan salat? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, setiap malam aku harus menggelar daripada sorbanku. Untuk apa ya Rasulullah? Tidak kurang setiap hari, setiap malam aku salat taubat di hadapan Allah 1000. Sahabat-sahabat, tukang cerita ini telah menipu atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenis penipuan ini disebut di dalam istilah hadis khusas yang akan saya akan jelaskan nanti waktu hujung sikit insya-Allah. Tetapi kita jelaskan dulu isu video ini terlebih dahulu. Hadis yang disebutkan oleh ustaz ini, tak kiralah siapa, saya pun tak kenal dia ni siapa. Tapi cuma video ini diberikan kepada saya untuk saya memberikan ulasan. Jadi kita balik kepada konten apa yang dia sebutkan. Hadis yang disebutkan ini adalah tidak sahih. Tidak pernah diriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah salat sunat taubat sebanyak 1000 rakaat pada satu malam. Bahkan 1000 rakaat sunat mutlak pun baginda tidak pernah sebutkan, tidak pernah buat dan tidak pernah iqrarkan. Tidak pernah wujud dalam sunnah baginda Nabi SAW. Aisyah sebut bahawa Nabi tak salat lebih daripada 11 rakaat. Tetapi tukang cerita ini kata 1000 rakaat pun Rasulullah salat. Dia cuba berbohong atas nama Nabi, dia cuba berbohong atas nama Aisyah. Aisyah pernah sebut dalam hadis yang sahih, "Makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaat." Yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna summa yusalli salasan. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak salat lebih 11 rakaat sama ada pada bulan Ramadan atau selain daripada bulan Ramadan. Baginda salat 4 rakaat dan janganlah kamu tanya kesempurnaan dia macam mana, panjang dia macam mana. Kemudian Rasulullah sambung lagi 4 rakaat dan janganlah kamu bertanya akan kesempurnaan dan panjang dia, maksudnya cukup panjang. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam salat 3 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Sahabat saya Hamidah Rapai buat satu kiraan yang cukup menarik. Kita kena pakai kepala otak kita untuk nak buat kiraan ni. Anggaran malam sampai ke pagi, andainya Nabi tak tidur, adalah daripada pukul 7 malam sampai pukul 5 pagi. Contohlah, dia ada 10 jam. 10 jam ni kita kalikan dengan 60 minit, kita akan dapat 600 minit. 600 minit ni kita bahagikan dengan 1000 rakaat, kita akan dapat 0.6 minit. Bersamaan 36 saat untuk satu rakaat. Mustahil Nabi akan solat 36 saat untuk satu rakaat. Sedangkan Nabi adalah orang yang paling menjaga tajwid dalam bacaan serta penuh dengan kesempurnaan seperti mana hadis yang kita sebut dah tadi. Kalau tukang cerita ni dapat guna akal dia, guna kepala otak yang Allah Ta'ala bagi dekat dia, pasti dia akan menolak kata-kata 1000 rakaat ini kerana ia seolah-olah memperlekehkan Nabi. Seolah-olah mengatakan Nabi cakap tak serupa bikin, tak tahu tentang adab salat, tak tahu tentang tokmaninah. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa salla fa sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a yusalli kama salla thumma ja'a fa sallama ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli salasan fa qala wa alladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayrah fa 'allimni.
Pernah satu hari Rasulullah SAW masuk ke Masjid Nabawi. Kemudian masuk juga seorang lelaki lantas solat. Kemudian memberi salam kepada baginda Nabi. Nabi menjawab salam itu. Kemudian Nabi kata, solat semula kerana kamu belum solat. Dia pun pergi solat semula macam solat dia tadi. Kemudian kembali kepada Nabi dengan memberikan salam. Tapi Nabi tetap kata, solat semula kerana kamu belum solat. Nabi sebutkan benda tu sebanyak 3 kali. Akhirnya lelaki itu kata, demi Allah yang membangkitkan engkau dengan kebenaran, aku tak tahu lagi cara yang paling bagus, ajak aku. Maka Nabi sebut, faqal idza qumta ila salati fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka min alquran summa rak'a hatta tatma'inna raki'a summa rfa' hatta ta'dila qa'ima summa sjud hatta tatma'inna sajida summa rfa' hatta tatma'inna jalisa waf'al dhalika fi salatika kulliha. Nabi sebut, apabila kamu berdiri untuk salat, maka takbir. Kemudian baca ayat Quran yang mudah bagi kamu. Setelah itu rukuk sehingga kamu berasa tenang. Maksudnya tumaninah. Setelah itu angkat kepala kamu sehingga kamu berdiri tegak. Maksudnya dalam keadaan yang begitu. Setelah itu sujud sehingga kamu dapat bertenang. Maksudnya sujud dengan tumaninah. Setelah itu duduklah sehingga kamu dapat ketenangan. Maksudnya dengan tumaninah. Dan lakukanlah itu semua dalam solat kamu. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari. Sahabat-sahabat, buku Sahih Al-Bukhari 12 jilid terjemahan penuh bahasa Melayu Malaysia telah diterjemahkan. Anda boleh pergi dekat link description. Saya adalah salah seorang daripada tim penterjemah untuk buku berkenaan. Dapatkan buku berkenaan, saya letak link Shopee dekat bahagian description. Sahabat-sahabat, Nabi sebutkan gaya solat yang perlu dilakukan dengan cukup sempurna. Ia mustahil dilakukan dalam tempoh kurang 1 minit. Bahkan orang yang boleh percaya dengan solat taubat 1000 rakaat ni, pasti dia dah lupakan akal. Dia dah buang jauh akal kepala otak yang Allah Ta'ala bagi tu. Mereka ingat solat tu hanya tunduk dan rukuk. Sedangkan ia adalah mendekatkan diri dengan Tuhan. Nabi dah ajar cara yang paling sempurna, maka memadai kita mengikut apa yang telah baginda sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Hati-hati dengan ahadisul qusas kerana ia membuka hati anda dan banyak perkara palsu. Anda tengok video tadi, rasa nangis, rasa nak menangis, rasa sedih sungguh. Apabila anda mendengar ahadisul qusas, itulah kebiasaannya. Anda akan merasa sedih dan jiwa anda akan rasa tersentuh kerana dia menjentik jantung hati anda. Tetapi hakikatnya ia adalah pembohongan dan pendustaan yang cukup besar, yang sangat keji. Apakah hadisul qusas? Ia adalah hadis-hadis yang disampaikan oleh tukang cerita yang melanggar disiplin ilmu hadis dengan tujuan menyentuh hati pendengar. Dalam kisah yang mereka sampaikan penuh dengan cerita pelik dan ajaib, bahkan kadang-kadang membodohkan akal pada tahap yang cukup rendah. Hadis yang pendek dipanjangkan, hadis yang panjang diselewengkan, sehingga maksud yang dikehendaki oleh agama itu sudah menjadi begitu jauh dan fokusnya melencong. Ahadisul qusas seringkali membawa kepada penyelewengan kata-kata, penyelewengan ucapan, penyelewengan perbuatan dan penyelewengan terhadap perakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong atas nama aku secara sengaja, maka siap sedialah tempat duduk dia daripada api neraka. Hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis mutawatir. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan juga anak pinak kamu daripada api neraka. Jaga diri kita, jaga anak pinak kita daripada perkara-perkara yang seperti ini. Mula-mula kita ingat ia adalah perkara kebaikan, tetapi sebenarnya ia adalah kejahatan yang cukup jahat. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa sahabat-sahabat, kita sedang buat apps Pustaka Asyamilah. Sekarang apps berkenaan hampir siap. InsyaAllah doakan bulan ini apps berkenaan akan siap dan akan saya akan launching dan saya akan maklumkan tarikh launching apps berkenaan. Sekarang kita perlukan untuk memperbanyakkan lagi terjemahan dan dimasukkan kitab-kitab itu di dalam maktabah ataupun Pustaka Asyamilah kita. Sokong projek ini dengan pergi ke syahbudinahmad.com/infaq. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.